Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kecantikan lagi ke kalian semua, yaitu cara menghilangkan flek hitam dengan cepat dan aman dengan menggunakan racikan dari 3 bahan. Nah, penasaran apa saja bahannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum berlanjut ke videonya, jangan lupa menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat apa saja bahannya dan bagaimana cara meraciknya. Nah, untuk bahan-bahannya, di sini saya sudah menyiapkan sepotong buah kentang yang sudah saya kupas dan cuci bersih. Kemudian untuk bahan yang kedua, saya juga menyiapkan minyak zaitun. Nah, untuk bahan yang terakhir, siapkan air mawar dari Viva. Untuk langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan, haluskan buah kentang dengan cara diparut. Setelah buah kentang dihaluskan, langkah selanjutnya tambahkan minyak zaitun sebanyak 1 sendok teh. Terakhir, tambahkan air mawar sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu, aduk sampai ketiga bahan ini tercampur merata. Setelah tercampur merata, langkah selanjutnya tinggal aplikasikan pada wajah yang mengalami flek hitam secara menyeluruh. Setelah itu diamkan 30 menit atau sampai maskernya kering, kemudian bilas wajah kalian menggunakan air yang bersih. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, wajah jadi cerah, flek hitam di wajah hilang semua, gunakan racikan ini 3-4 kali dalam seminggu. Oke semuanya, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan selalu menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.